perkenalan hari ini. I hope you all are fine. Mari mengharapkan semoga anakmu Alima dalam keadaan sehat. Oke, gimana? Masih puasa kan hari ini? Nah, kalau masih puasa, sholatnya jangan lupa ya, biar pahala puasa kita bisa penuh. Seperti biasanya, kalau kita sebelum belajar, kita rapikan sekeliling kita, kita bersihkan dulu, biar belajar kita nyaman. Oke, coba tengok perhatikan sekelilingnya, bersih itu belum? Nah, kalau belum, rapikan dulu, bersihkan dulu, disapu. Oke, nah setelah dibersihkan, setelah disapu, nah tangan kita kan kotor. Nah, dicuci dulu ya tangannya, jangan lupa pakai sabun. Wa idha suhufu nushirat. Kita
kita bagi dua kata. Yang pertama wa'idhosuhuhu, kemudian yang kedua nushira. Yuk kita baca yang pertama dulu. Wa'idhosuhuhu, wa'idhosuhuhu. Kita baca 5 kali lagi ya. Wa'idhosuhuhu, 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 wa'idhosuhuhu. Yang kedua nushirat, nushirat. Nah, kita baca 5 kali lagi. Anak-anak malam ikutin juga ya biar hafal. Nushirat, 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 nushirat. Nah, baru kita baca dari awal ayatnya. Wa idza suhufu nushirat, wa idza suhufu nushirat. Oke, kita baca 5 kali lagi ya. Wa idza suhufu nushirat, wa idza suhufu nushirat, wa idza suhufu nushirat, wa idza suhufu nushirat, wa idza suhufu nushirat. Oke, baru kita baca 9 dan 10. Bi ayyi dhanbin qutilat, wa idza suhufu nushirat. Nah, sekarang kita ulang lagi dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayo kita baca sama-sama lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, wa idza nujumu kadarat, wa idza jibalu suyyirat, wa idza al-'isyaru utilat, wa idza al-wuhushu hushirat, wa idza al-biharu sujjirat, wa idza an-nufusu zuwijat, wa idza al-mawudatu su'ilat, bi ayyi dhanbin qutilat, wa idza as-suhufu nushirat. Shadaqallahul 'azim. Nah, kita ini udah hafal sampai 10 ayat. Jangan lupa di murojaah di rumah ya. Nah, karena surat Takwir ini agak susah dihafal karena banyak yang mirip-mirip. Jadi kalau anak-anak yang malas menghafalnya, nanti jadi lupa kebalik-balik bacanya. Nah, baiklah, materi kita selanjutnya yaitu bahasa Arab. Nah, saat kita hari ini yaitu tentang tema 8 tentang alat transportasi. Nah, bahasa Arab alat transportasi yaitu alatul muwasolati. Nah, alatul muwasolati artinya alat transportasi. Nah, alat transportasi itu ada mobil, pesawat, sepeda, sepeda motor, delman, kereta api, kapal, dan lain-lain. Nah, nanti kita akan menghafalkan alat transportasinya. Mu'alimah akan tuliskan di papan tulis, perhatikan mu'alimah ya. Kapal dan lain-lain. Nah, nanti kita akan menghafalkan alat transportasinya. Mu'alimah akan tuliskan di papan tulis, perhatikan mu'alimah ya. Ikuti mu'alimah ya, kita baca sama-sama. Alatul muwasolati, alatul muwasolati, alatul muwasolati. Nah, artinya alat transportasi. Nah, yang pertama hafilatun, 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 hafilatun. Artinya bus. Sayyaratun, sayyaratun,
5. Ha, filatun. Bus. Saya Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa